sahabat, malam ini kita ngevlog makan aja. Ini semua sama keluarga, ada yang ngajakin. Kemana, Naisti? Kita ikuti bersama Ane. Udah 10 tahun dah seperti ini ya. Halo sahabat Iqmal, kali ini kita bakal ngevlog makan-makan di area Kota Jambi. Yuk, ikutin terus ya. Jadi pada malam hari ini kita mau makan sate andalan yang paling mahal itu di sate warung Abah Yus. Sate apa? Daging. Apa? Sate daging. Sate daging. Daging satu, ayam satu. Bungkusnya? Bungkusnya apa? Nah, buat sahabat Iqmal yang ingin menikmati sate seperti Lala nih sekarang, kalian bisa datang ke Sate Abah Yus yang berlokasi di depan Tugu Pena ataupun Murni Lama. Pasti kalian tahu lah kan orang Jambi. Kita lihat Mbak ini lagi ngano acannya. Ini favorit Lala banget nih sama Papa. Pak Iqmal itu Papa saya. Wih, gak sabar nih mau cicipin. Ini Lala makan di sini tuh dari umur berapa tahun ya, Pak? Dari 4 tahun kayaknya ya? Iya. Dari 4 tahun Lala di sini. Makan sama Mama sama Papa bareng keluarga gitu. Pokoknya Lala rekomendasi banget. Kalian harus makan dan harus cicip sate Abah Yus ini, jamin mantep pol. Eh Mbak, ini saya masih YouTube enggak apa ya? Ya, ini izin dulu nih. Iya, dah. Boleh. Oke. Sahabat, kita nungguin satenya masak. Deketin. Nah. Ini. Ini istri saya nih. Happy Malyati SE. Nazila Abi Bakri. Calon sponsor kecil. Oke. Nah, sahabat Iqmal, ini satenya udah sampai di meja kita. Jadi kita tuh pesannya cuma 2, padahal orangnya 4. Karena apa? Kita udah kita tuh udah makan dari rumah. Sebenarnya kesini cuman pengen quality time sama mama papa gitu kan, sama keluarga. Jadi kita cuman pesan 2, selebihnya kita bungkus. Kita pesan ini ada kutiau di sebelah juga, andalan papa juga. Nah, sekarang kita markicop. Mari kita coba. Markicop? Mari kita coba. Oh enggak, nanti masak. Nih kita cobain yang ayamnya tuh, karena kalau Lala pasti ayam. Mantep loh. Ada yang kurang nih, ternyata lupa pakai lontong ya. Dari dulu-dulu ya? Gak pernah. Kita coba yang dagingnya. Kuahnya itu sama aja, cuman yang bedain dia daging sapi sama daging ayam. Gila sih, Barak. Kayak daging enaknya gak bisa dideskripsiin lagi dengan kata-kata gitu. Kalau kalian kesini, Lala rekomendasiin itu sate daging, karena lebih tasty pas kita
makan gitu kan, lebih kuahnya tuh sama dagingnya perpaduannya tuh kan mantap. Kita makan dulu ya sahabat Iqbal, nonton terus video papa dan episode selanjutnya, oke? Nah sahabat Iqbal, kita cobain sate Palembang. Mantep pol, rasanya tuh nggak berubah. Jadi kita ada take, tapi take-nya salah guys. Jadi kita ulang, maka satenya udah di sini. Lala cobain yang sapi. Enak banget. Kalau kata orang yang enak nih gitu nah, kalian harus cobain. Dan yang aku rekomendasiin itu sate yang sapi, karena rasanya, rasa kuahnya dengan sapinya itu perpaduannya kayak pas banget. Kita cobain yang ayam. Yang ayam enak juga, tapi aku lebih suka sapi sih, gitu kan. Terus jangan lupa kalian makannya pakai acar biar tambah seger. Jadi sate Palembang ini beda ya dengan sate Madura, karena kalau sate Madura itu kuah kacangnya lebih halus. Kalau sate Palembang ini kacangnya digiling, kalau kata orang jam itu asak bae. Jadi masih ada crunchy-crunchy-nya gitu. Kasar. Kita makan dulu ya. Cobain di sate Abang Yus. Kita makan dulu ya sahabat Iqbal, nonton terus video papa dan episode selanjutnya, oke? Okay?